kesalahan tersebut. Itu tadi adalah tarian Kancar Ganjur. Itu merupakan tarian warisan dari Kutai Kartanegara Eik Martadipura yang sudah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Keren ya. Dan biasanya yang menarikan itu adalah laki-laki dan perempuan yang merupakan kerabat istana. Jadi memang tidak sembarang orang bisa menarikan tarian tersebut. Tapi tadi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tadi diajak untuk menari bersama. Nah, biasanya tarian ini disajikan atau ditarikan saat ada penyambutan tamu, kemudian pengangkatan putra mahkota, pesta erau, perkawinan, dan juga pemberian gelar. Nah, tarian ini ciri khasnya itu adalah penggunaan gada kayu yang dilapisi atau kain, dan biasanya disebut dengan ganjur, maka diberi nama Kancar Ganjur. Gimana? Menarik ya? Nah, kalau ingin tahu serba-serbi seperti apa kampanye dari Capres dan Cawapres Republik Indonesia, jangan lupa untuk follow semua sosial media Metro TV. Dadah! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.